Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengatasi ketika kita buka aplikasi HiLook, ternyata waktu kita mau buka kamera di sana ada apa namanya? Icon gembok ya. Jadi kayak terlock gitu atau terkunci begitu. Jadi kita tidak bisa membuka live kameranya. Nah, lalu bagaimana untuk solusinya begitu ya? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mensolusikan apa namanya masalah tersebut gitu ya. Jadi, satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya HiLook dengan Hikvision itu ya kurang lebih sama lah ya, 11-12. Bahkan sebenarnya dia dibuat di satu pabrik kalau menurut saya ya. Jadi, aplikasi HiLook ya sebenarnya kurang lebih sama dengan aplikasi Hikonek begitu. Jadi pun juga tampilan DVR-nya itu kurang lebih sama ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke menunya, ya menunya kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan teman-teman buka sering lihat Hikvision, maka ketika buka di HiLook mungkin hanya beda warna saja. Kalau di Hikvision mungkin warnanya di sana, kalau yang terbaru, versi terbaru itu ada apa namanya oranye-nya gitu ya. Kalau di Hikvision kalau di HiLook biru begitu, atau kalau versi lamanya Hikvision merah, di HiLook itu biru begitu. Jadi kurang lebih sama. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah seperti ini ya, jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan lebih detail ya, tapi saya akan kasih clue-nya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang punya kayak gini ya, jadi kalau misalkan buka aplikasi HiLook terus kemudian ada akun terkunci kayak gini, kemudian kalau misalkan dibuka itu ada tulisan kayak gini ya, jadi masukkan kode verifikasi ya. Jadi kalau bahasa Indonesia masukkan kode verifikasi, tapi kalau misalkan di bahasa Inggris mungkin input verification code gitu ya. Jadi kalau misalkan teman mendapati hal semacam ini, teman-teman silahkan cek. Sebenarnya saya sudah membuatkan videonya ya, jadi saya sudah buatkan videonya tentang verification code ini. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Jadi saya sudah membuat solusi untuk bagaimana menemukan kode verifikasi atau menginput kode verifikasi di DVR Hikvision. Jadi sebenarnya sama, DVR HiLook maupun Hikvision itu sama. Pun juga kalau ada masalah seperti itu juga sama. Silahkan nanti langsung aja diklik link yang ada di deskripsi tentang kode verifikasi Hikvision atau kode verifikasi Hikonek, karena sebenarnya sama ya. Jadi teman-teman juga tinggal masukkan kode verifikasinya saja kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti silahkan dicek saja untuk videonya, sudah saya taruh di deskripsi. Baik, semoga penjelasan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.